sih gue punya tapi nggak kayak psikis. Jadi jangan kayak mereka ini itu dunia seperti gimana, saya suka kuliah di sana, suka sana orang-orang itu yang kayak gue WA sih dia sama. Dari situ. Ya tau lah siapa gue. WA ini. Gak enak gue WA terus. Pas angka gue DC. Thank you.
mau belajar bersama dengan seluruh pengundang yang mengalami pemantauan komunikasi lainnya selama acara langsung bisa dinamakan terdapat alihkan tidak ada kesalahan. Terima kasih. Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Duta Besar Palestina di Indonesia tiba di tempat acara. Wazir Wifa dan Safir Filistin jaya di Ankara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair lakum jami'. Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Kepala Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Sa'ada Wazir Difa Jumhuriyah Indonesia Al-Fari Al-Muqaqa'in Al-Sayyid Prabowo Subianto. Yang kami hormati Duta Besar Palestina di Indonesia Bapak Zuhair Alsun. Sa'ada Al-Safir Filistin di Indonesia Al-Sayyid Al-Futur Zuhair Alsun. Yang kami hormati seluruh para pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Al-Muhtarun المسؤولون في جامعة الدفاع وفي جامعة الدفاع. Yang kami hormati seluruh staf kedutaan Palestina di Indonesia. المحترمون الموظفون والأركان في سفارة فلسطين في Indonesia. Yang kami hormati seluruh calon mahasiswa Palestina serta hadirin undangan yang berbahagia.
والمحترمون أقول لك المحترمين في فلسطين من فلسطين وأيضا أيها الحضور جميعا السعداء. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir pada acara penyerahan resmi calon mahasiswa asal Palestina penerima beasiswa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dari Duta Besar Palestina kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Fili bidaya, nahnu narfa hamdana wa syukrana ila Allah Subhanahu wa Ta'ala برحمته وببركاته نحن نستطيع أن نحتفل في هذا المكان لبرنامج تسليم الطلاب المحتملين من فلسطين من سفير فلسطين في إندونيسيا إلى وزير الدفاع لجمهورية إندونيسيا. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan agenda pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Palestina dan Indonesia. Ketiga, sambutan Duta Besar Palestina. Keempat, sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kelima, pernyataan penyerahan dan penerimaan kadet Palestina secara simbolis dari Duta Besar Palestina kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Fil bidaya, أريد أن أقرأ جدول برنامجنا في هذا اليوم. الأول الافتتاح ثم بعد ذلك النشيد الوطني الإندونيسي ونشيد الوطني فلسطين وبعد ذلك الخطاب من سفير فلسطين في إندونيسيا وبعد ذلك الخطاب من وزير الدفاع لجمهورية إندونيسيا وأخيرا تسليم الطلاب المحتملين من سفير فلسطين إلى وزير الدفاع. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Palestina dan Indonesia. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Awalnya nasyid wathani Filistin wa Indonesia. Tafadhalu an taqifun. Yeah.
sambutan Duta Besar Palestina di Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Sufer Alsu, kami persilakan. Azhari Al-Hikob bin Safir Filistin di Indonesia li Sa'ada Al-Sayyid Juhair Rasul Taqabba. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning to everybody here. صباح الخير لأبناء فلسطين وبنات فلسطين. Selamat pagi kepada anakku dari Palestina. في الحقيقة sebenarnya نحن فخورين بهذا البلد. Kami merasa bangga dengan negeri ini. وفخورين بما تقدمه إندونيسيا إلى فلسطين. Dan bangga sekali dengan apa yang diberikan oleh negeri ini kepada Palestina. لقد جاءوكم من فلسطين حاملين رسالة السلام والمحبة إلى هذا البلد. Mereka datang dengan membawa kedamaian dan kecintaan untuk negeri ini. أتركم في ظروف يعيش فيها الشعب الفلسطيني أصعب حياته بسبب ما يحصل من سياسة هذا الاحتلال الراشد. Kami datang kepada Anda semua dalam keadaan yang sangat sulit di Palestina disebabkan oleh penjajahan oleh Israel. Walakin hadha dalil ala anna syaba Palestina wa abna'uhu yatatama'un ila bina'i mustaqbalin wa ila iqamati dawlatin filistiniyatin mustaqilla wa bina'i muassasatin tatatawa' نحو الحرية نحو الديمقراطية نحو الإنسانية. Tapi ini jadi bukti bahwasanya bangsa dan anak-anak Palestina melihat ke depan akan menyambut kemerdekaan Palestina, negara yang merdeka mendapatkan demokrasi dan mendapatkan kemerdekaan penuh. Bila syak anna ta'awun baina Indonesia wa Palestina يرقى بمستوى عالي على كافة المستويات. هذا ما لمسناه وهذا ما نلمسه من هذه القيادة العظيمة لهذا البلد. Ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Palestina telah meningkat sangat tinggi dan kita semua akan tetap bekerja sama. كل الاحترام وكل التقدير للرئيس جوكو ويدودو وإلى أخي وزير الدفاع وإلى القيادة الإندونيسية قاطبة على ما يقومون به من جهد وفي هذه الأيام العصيبة التي تتحرك فيها إندونيسيا على كافة المستويات من أجل مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وإيقاف شلال الدم الذي تنزفه غزة. Pada kesempatan ini, kehormatan setinggi-tingginya kami haturkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Menteri Prabowo Subianto dan juga kepada bangsa Indonesia yang telah menyerahkan dan mendukung sepenuhnya untuk rakyat Palestina terutama di Gaza yang sedang ditumpahkan darahnya disebabkan penjajahan. Andama bahasna hadal bernamaj الذي تحقق الآن بقدوم 22 طالب وطالبة من فلسطين وعندما بحثنا مع أخي وزير الدفاع منذ فترة والذي وعد حقا بتقديم هذه المنح ها هو الآن نلمس أبناؤنا وبناتنا مع خالص التقدير لكم معالي الوزير على ما وعدتم به من أجل مساندة ودعم الشعب الفلسطيني. Ini adalah janji yang telah diberikan oleh Bapak Menteri dalam beberapa waktu lalu telah dibahas dan pada hari ini terrealisasi. Sebanyak 22 calon mahasiswa akan belajar di Indonesia dan kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Bapak Prabowo Subianto. Excellency, on behalf of myself as
Can the city of Ambassador of the State of Palestine to Indonesia, great country, on behalf of my government, presidential, our people, let me thank you for all cooperation that today we are receiving our students here in the Defense Ministry. This is a very important message that Indonesia is always behind Palestine and will never leave Palestine alone. They are working together with all Palestinian people and their leaders to reach for independence, to see Palestine free. This is the message from Indonesia. For my brothers and sisters, I have to say that you have to feel here in your second home, lovely Indonesia. I'm sure with full cooperation from their side, you will feel more prosperity and happiness in this country. I need you to give and to be all of you as ambassador for your country to give, important message about Palestine and about Palestine. Wish you all successful in your program. The Defense Ministry, as well as the University of Defense Ministry, is always with you, and we will assure you that full cooperation and assistance for all of you during your course and your period in this country. Thank you, Excellency, once again for giving this opportunity and for the hosting this morning about our Palestinian. Assalamu alaikum. Terima kasih atas sambutannya Pak Misapeng. Syukur jazilan bagi Syekh Al-Mu'tar. Acara selanjutnya sambutan Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada yang terhormat Kepala Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, kami persilakan. Acari Al-Syekh min Wazir Dipa Jumhuriyah Indonesia تفضل للسيد الفريق المقامي سيد بابو سبيانتو تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاحرة بسكاليان شالوم أم سواستياستو نامو بدايا سلام بجيكان yang saya hormati dan saya muliakan Duta Besar Palestina, Dr. Suhail Al-Shun, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsikal Madya Doni Hermawan, Marsikal Madya TNI, Rektor Universitas Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Joni Mahroza, para pejabat teras Kemhan, dan Universitas Pertahanan yang hadir. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, 22 calon kadet mahasiswa Universitas Pertahanan RI dari Palestina, serta tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini acara serah terima 22 orang calon kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia dari Palestina dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya sampaikan rasa solidaritas yang penuh dan mutlak dan rasa empati yang mendalam atas keadaan yang terjadi di bumi Palestina sekarang.
Kita mengerti dan memahami keadaan kesulitan dan perjuangan rakyat Palestina. Sudah puluhan tahun rakyat Palestina berada dalam keadaan tertindas dan terjajah. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada 22 calon kader mahasiswa Unhan RI dan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama dari pemerintah Palestina. Saudara-saudara sekalian, menghadapi keadaan di Palestina, seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia akan berbuat semaksimal mungkin untuk membantu di bidangnya masing-masing. Kita sudah mengirim bantuan humaniter dan kita menawarkan kapal rumah sakit dan juga rumah sakit lapangan bila mana dibutuhkan. Kita juga membuka seluruh rumah sakit TNI, kita buka untuk menerima korban-korban kekerasan, korban-korban serangan kepada rakyat Palestina saat ini, terutama di Gaza dan di tempat-tempat lain. Khusus untuk program ini, kami menawarkan kerjasama ini dan kami yakin 22 kadet-kadet ini nanti akan berhasil, akan kembali ke Palestina, akan bekerja untuk rakyat Palestina dan akan pada saatnya menjadi pemimpin-pemimpin di Palestina. Your Excellency, I commented that we, the people of Indonesia, the government of Indonesia, are fully with you in your struggle to achieve independence, to achieve freedom from occupation, from colonialization, and we will try to do whatever we can to help the struggle of the Palestinian people. This program, I think, is just a beginning. This program is proof of Indonesia's commitment, our commitment, my personal commitment to your struggle. Today, we received 22 young men and women of Palestine, but we are ready to receive more. We are determined to receive more, and that is our participation. We understand your difficulties, perhaps very difficult for your young people to get a good and real education under the stress of occupation. Therefore, consider Indonesia your second homeland. Our people are completely with you. Please consider us your brothers and your sisters. Do well. We know your difficulties. You will be far away from your family. But we will try to do our best to be your family here in Indonesia. I think that is what I would like to say. Saya titip mereka-mereka ini kepada Rektor dan seluruh
dosen dekan Universitas Pertahanan, urus mereka dengan baik, jaga mereka dengan baik, jadilah pengganti orang tua mereka. Mereka berada dari jauh dari keluarganya, dan keluarganya berada dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Syukur jazilan di Sipol Al-Mulqa bin Wazir Kifa Jumhuriyah Indonesia. Acara selanjutnya, pernyataan penyerahan resmi calon mahasiswa asal Palestina menerima beasiswa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dari Duta Besar Palestina kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Acari bayan rasmi li taqdimi atullab al-muhtamalin min Filistin min safiri Filistin ya wazir difa. Kepada Bapak Zuhair Alsun, kami persilakan. Tafadhol li Sayyid As-Sa'ad Sa'ad Sayyid Zuhair Alsun, tafadhol li bayan rasmi. Terima kasih. Al-Yawm, Al-Arbi'ah,
ثمانية من خمسة 2023 على كوزير الدفاع السيد طبو سبيانتو أنا أقبل الطلاب المحتملين من فلسطين لنيل المنحة الدراسية من وزارة الدفاع رسميا شكرا جزيلا. Sorry belakang dong. Aduh, ngalangin kiper ini. Aduh, itu kan klik media kayak gitu. Siap, ayo, ya, masuk. Ya.